Terima kasih YB Simpang Renggam. Saya dengan ini menjemput YB Kuala Krai untuk memperbahaskan usul ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua kerana memberikan ruang dan peluang kepada saya bagi bersama-sama membahaskan titah Yang di-Pertuan Agung yang amat kita kasihi ini. Pertama sekali saya ingin mentakzimkan ucapan junjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung atas titah baginda dalam Dewan Yang Mulia ini yang sudah tentu menjadi panduan kepada kita dalam mengurus dan mentadbir negara tercinta ini. Saya juga merakamkan ucapan tahniah di atas pelantikan Tuan Speaker dan timbalannya. Semoga Dewan Yang Mulia ini akan menjadi tempat yang terbaik untuk kita semua menyampaikan hasrat rakyat. Umum mengetahui pada 18 Mei yang lalu, di dalam Dewan Yang Mulia ini, Tuanku Yang di-Pertuan Agung telah dalam titahnya menerangkan kepada kita kronologi serta naratif bagaimana kerajaan baharu hari ini terbentuk. Ternyata, kebijaksanaan Tuanku dalam mengurus situasi, menjernihkan segala resah, merungkai gegak-gegak polemik nian terselah, terus tegak bertakhta sebagai payung rakyat sebuah kerajaan yang selayak-layaknya adalah Kerajaan Perikatan Nasional. Saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin atas pelantikan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Walaupun kerajaan hari ini tiada berdiri dengan manifesto-manifesto yang muluk-muluk, namun kerajaan ini mengampuh dengan prakarsa-prakarsa gemilang. Jauh lebih baik jika dibandingkan kerajaan terdahulu yang sering tergelincir, malah kadangkala mencurangi manifesto yang mereka sendiri teriakkan. Datuk Yang di-Pertua, poin saya yang pertama ialah jasa dan budi frontliners dengan izin. Tahniah kepada Barisan Harapan. Seluruh jantung dunia terhenti seketika apabila wabak pembunuh COVID-19 menyebar virus mautnya ke segala perusuk benua, menatijahkan kelumpuhan ekonomi yang mahadahsyat bukan sahaja negara kita, malah adik kuasa dunia seperti China, Amerika serta Eropah tersungkur rebah, bersurut, jatuh, tiada bermaya. Alhamdulillah, setelah hampir 6 bulan, Malaysia dapat mengawal wabak ini sewaktu keadaan banyak negara lain masih terkapai-kapai menduga mencari-cari azimat penawarnya. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Barisan Harapan yang berhempas pulas menjadi benteng utama dalam mengekang wabak ini. Tahniah kerana anda telah menjadi wira yang sangat diperlukan. Perkara yang kedua ialah berkaitan dengan makanan negara. Krisis COVID-19 ini telah menyelahkan kepentingan untuk negara mengutamakan aspek rantaian dan keselamatan makanan negara. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan perlu memainkan peranan penting untuk melaksanakan revolusi hijau Malaysia. Perubahan tumpuan utama terhadap penanaman komoditi berskala besar kepada penanaman, peternakan dan penghasilan bahan makanan berskala besar untuk mengurangkan kebergantungan negara kepada import bahan makanan. Penerukaan kajian-kajian terhadap baka, benih, baja, kawalan penyakit termasuk mengadaptasi revolusi industri 4.0 dalam industri pertanian dan pengeluaran bahan makanan perlulah dijadikan agenda utama. Seluruhnya program Bank Makanan yang telah dibuat sebelum ini di bawah KPDN-HEP. Program Bank Makanan ini adalah usaha yang baik namun sepatutnya merangkumi butiran yang lebih besar berbanding sekadar menjadi tempat untuk menyimpan dan mengagihkan bekalan makanan kepada golongan yang memerlukan. Justru, saya mencadangkan Bank Makanan ini perlu memberikan tumpuan terhadap pertama, kadar pengeluaran tanaman makanan. Yang kedua, keselamatan bekalan makanan. Yang ketiga, pembekalan benih dan baja yang berkualiti tinggi. Yang keempat, aplikasi revolusi industri 4.0. Penggunaan teknologi dan robotik dalam pertanian makanan dan sebagainya. Yang kelima, memastikan bekalan makanan Malaysia sentiasa cukup sama ada semasa krisis ataupun tidak krisis. Yang keenam, menyediakan perancangan untuk menjadikan sektor industri tanaman makanan Malaysia sebagai antara sumber hasil ekspor negara. Yang ketujuh, menyediakan Malaysia sebagai pemain utama dunia halal global. Datuk Yang di-Pertua, isu yang ketiga ialah berkaitan dengan hutang negara. Berbicara persoalan hutang dan defisit,
Kerajaan perlu mengurangkan kebergantungan negara terhadap Petronas dan hasil minyak. Kesilapan kerajaan sebelum ini adalah berundur ke zaman 80-an, 90-an dengan kebergantungan penuh kepada hasil bumi, petroleum semata-mata. Seharusnya kerajaan mempelbagaikan sumber pendapatan baru dan mengurangkan kebergantungan terhadap hasil minyak sedikit demi sedikit. Ternyata kerajaan sebelum ini tidak kreatif dalam mentadbir kewangan negara. Perkara mudah yang terfikir, jual sahaja aset dan kepentingan negara, jual, jual dan terus jual. Saya minta Menteri Kewangan menyatakan secara terperinci. Pertama, senarai aset negara yang telah pun dijual bermula Jun 2018 sehingga Februari 2020. Dan yang kedua, jumlah harga penjualan dan pemilik baru serta ke manakah hasil penjualan aset ini dibelanjakan. Saiz aset negara semakin mengecil. Tanpa mempunyai pelaburan strategik baru, pastinya merugikan negara untuk jangka panjang. Langkawi misalnya ketika itu, mengatakan penjualan aset ini adalah untuk membantu kerajaan membayar hutang yang ditinggalkan kerajaan terdahulu. Tetapi, Datuk Yang Dipertua, apa yang kita semua ketahui, hutang negara terus melonjak sehingga 810 bilion berbanding 686 bilion pada akhir tahun 2017. Begitu juga halnya dengan nisbah hutang kerajaan terus meningkat daripada 48.7% pada suku pertama 2018 kepada 52.7% pada September 2019. Prinsipal hutang 1MDB dan hutang langsung negara juga tidak berkurang. Jadi apakah rasionalnya penjualan aset negara ini? Datuk Yang Dipertua, hakikatnya Malaysia sangat kerugian berada di dalam pemerintahan kerajaan terdahulu yang tidak kompeten selama 22 bulan. Kita tewas dua perkara. Pertama, aset itu sudah tiada dan kita perlu mencari alternatif lain untuk menanggung beban hutang yang meningkat di zaman kerajaan terdahulu. Datuk Yang Dipertua, isu yang keempat ialah berkaitan dengan dunia maya. Penularan COVID-19 juga akan mendorong kelahiran semula pelbagai industri bagi menilai dan membayangkan semula kaedah rantaian bekalan, penggunaan, interaksi dan produktiviti. Pasca COVID-19 adalah merupakan ujian pertama ke arah mantra ekonomi digital. Ini boleh dilihat daripada perubahan dari transaksi tunai kepada transaksi digital yang semakin meningkat. Selain itu, tren bekerja berlandaskan digital, bring your own device, juga mula mengambil tempat melalui penggunaan aplikasi seperti Zoom, Microsoft Teams dan sebagainya. Kita juga telah melihat bukan sahaja sektor swasta beralih kepada penggunaan teknologi dan aplikasi ini, bahkan sektor awam turut sama berubah. Banyak mesyuarat atau siri perbincangan dilaksanakan melalui aplikasi sebegini. Perusahaan yang merancang untuk menggunakan sepenuh potensi cloud computing tidak akan mengalami tekanan pasca pandemik. Perusahaan terus beroperasi dengan cepat dan selamat dengan menyediakan akses aplikasi perusahaan kepada pekerja yang bekerja dari rumah. Datuk Yang Dipertua, untuk mewujudkan ketahanan jangka panjang pula, teknologi automasi robotik atau artificial intelligence AI boleh digunapakai dalam rantaian bekalan. Fenomena yang dinamai dengan takrif pergeseran paradigma, the unprecedented paradigm, dengan izin, seperti mana yang dibahaskan oleh Klaus Schwab dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution ataupun 4IR. Peluang terbaik untuk kita muncul sebagai kuasa ekonomi ASEAN bila mana Malaysia di antara negara terawal yang berjaya mengawal lengkung penularan wabak dengan nafas fundamental ekonomi, infrastruktur yang baik, kita boleh teroka ekonomi digital ini dengan tuntas sebagai satu lagi cabang KDNK negara. Kerajaan sudah mula beralih kepada transaksi tanpa tunai melalui insentif e-wallet, cumanya perlu diluaskan lagi penggunaannya dan bagaimana kita boleh usahakan dengan lebih baik lagi, dengan lebih banyak lagi, agar kita boleh menjadi pemain utama teknologi dan digital ASEAN. Datuk Yang Dipertua, berkaitan dengan isu Tol Gombak, di kesempatan ini juga saya ingin menyentuh tentang Tol Gombak yang saya sentiasa konsisten dalam isu ini kerana ia menyangkut kepentingan rakyat Pantai Timur. Makanya Tol Gombak perlu dinilai semula keberkesanannya. Mungkin sudah sampai masa kutipan tol ini tidak lagi dikenakan, walaupun asalnya janji tol free ini adalah daripada Pakatan Harapan.
Paling tidak pun urusilah masalah kesesakan yang berlaku di tol tersebut. Duduk soal yang tiada pernah berpenghujung setiap hujung minggu dan mencapai puncak setiap kali musim perayaan menjengah, khususnya yang terdekat ini Hari Raya Aidil Adha. Datuk Yang di-Pertua, berkaitan dengan pemerintahan saksama, perlu diakui Kelantan merupakan negeri yang dipinggirkan semenjak dahulu lagi. Royalti yang merupakan hak minyak, hak milik rakyat dan negeri Kelantan telah lama dinafikan. Begitu juga dengan prasarana lain termasuk lebuh raya, air dan serba maknika lagi. Kerajaan Kelantan dan kerajaan pusat kini adalah boleh diumpamakan sebagai satu badan. Oleh itu, saya sangat berharap kemajuan yang tertangguh sebelum ini akhirnya akan dapat dikecapi oleh rakyat Kelantan. Sudah 30 tahun kita menderita. Inilah masa yang terbaik untuk segala hak rakyat dan negeri Kelantan diberikan kembali. Saya yakin pengharapan dan doa seluruh rakyat Kelantan bakal dimakbulkan tidak lama lagi, insyaAllah. Yang keenam yang seterusnya, Datuk Yang di-Pertua, ialah berkaitan dengan air Kelantan. Ehwalnya, saya menyambut baik pengumuman yang dibuat oleh Menteri Alam Sekitar dan Air berkait masalah air di Kelantan. Alhamdulillah, peruntukan sebanyak 7 bilion yang disediakan sedikit sebanyak menampakkan sinarnya dalam upaya menyelesaikan masalah air di Kelantan. Jadinya, saya yakin Kerajaan Perikatan Nasional ini akan mampu menyelesaikan masalah ini sedikit demi masa lagi. Seluruhnya, Datuk Yang di-Pertua, ialah berkaitan dengan lebuh raya dan penambahbaikan jalan-jalan di Kelantan. Menteri Ekonomi dalam pengumumannya pada 28 Jun 2020 berkata lebuh raya Kota Baru Kuala Krai dijangka akan siap sepenuhnya pada tahun 2024. Manakala lebuh raya Kuala Krai Gua Musang akan dimasukkan dalam RMK12. Ternyata, berita gembira ini meruntun jiwa setiap rakyat Kelantan. Saya sangat berharap khususnya projek Kuala Krai Macang dimulakan secepat mungkin kerana di sinilah puncak utama kesesakan, terutama musim perayaan. Seandainya lebuh raya Kuala Krai Macang ini siap, saya yakin kesesakan akan mampu berkurang kerana perantau yang pulang setiap kali musim perayaan akan terkandas di Kuala Krai sebelum mereka berpecah di Macang untuk ke Pasir Putih, Tanah Merah dan juga ke Kota Baru. Namun begitu, Datuk di-Pertua, dalam menunggu siap pembinaan lebuh raya ini, saya memohon kerajaan memperelokkan juga jajaran yang sedia ada, jalan yang berlubang serta garisan putih yang hilang sangat mengganggu pemanduan terutama bila waktu malam dan hujan. Ia pastinya akan mengundang bahaya para pengguna. Datuk Yang di-Pertua, di Kuala Krai ialah di antara kawasan-kawasan parlimen yang tidak memiliki pusat pengajian tinggi. Oleh itu, Kuala Krai terdapat satu kawasan ataupun pusat latihan kemahiran lepasan SPM. Di Kuala Krai terdapat sekeping tanah di Sungai Durian seluas 60 ekar yang asalnya dicadangkan untuk ILP, Institut Latihan Perdagangan. Saya berharap kerajaan dapat mewujudkan sebuah institusi pengajian tinggi di Kuala Krai sebagaimana yang terdapat di kawasan-kawasan lain di Kelantan. Saya yakin dengan kewujudan ILP ataupun sebagainya di Kuala Krai bakal menjadikan Kuala Krai lebih maju serta menaikkan ekonomi penduduk setempat. Datuk Yang di-Pertua, berkaitan dengan isu tabung haji, saya tidak ingin menyentuh tentang tabung haji sebagaimana yang telah disentuh oleh sahabat-sahabat ahli parlimen yang lain, tetapi saya ingin sentuh berkaitan dengan maklumat yang saya terima ialah terdapat 16 cawangan dan pusat perkhidmatan tabung haji yang ditutup ataupun bakal ditutup termasuklah di Kuala Krai. Saya ingin mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri berkait isu ini, khususnya cawang Kuala Krai yang telah ditutup hanya tinggal pusat perkhidmatan sahaja, itu pun terdapat ura-ura juga turut akan ditutup. Saya sendiri, Datuk Yang di-Pertua, terpaksa berulang-alik ke cawangan Macang beberapa minggu lepas untuk membuka akaun anak saya dan terpaksa berurusan dengan Van TH Community di tengah panas menteri matahari pada 7 hari bulan Julai yang lalu untuk mendaftar haji anak-anak saya. Ini contoh saya bagi. Kerana cawangan dan pusat perkhidmatan yang tidak lagi beroperasi. Ini contoh saya sendiri yang mengalaminya, bukan aduan daripada orang lain. Jadi saya sarankan agar perkara ini dinilai semula oleh pihak kerajaan, khususnya Menteri Agama, dan cawangan Kuala Krai khususnya dan lain-lain cawangan dapat dibuka semula dengan operasi penuh sebagai cawangan penuh bagi memudahkan rakyat Kuala Krai berurusan. Datuk Yang di-Pertua, berkaitan dengan isu ECRL, kerajaan PH sepanjang pemerintahan singkat mereka terlalu sibuk bermain dengan persepsi. Antaranya mereka memberi persepsi bahawa mereka dapat menyelamatkan wang rakyat dalam projek ECRL. Walhal pengurusan kos ini hanyalah semata-mata kerana beberapa stesen ECRL dibuang
dari plan asal dan rangkaian rel kereta api dipendekkan. Akibatnya, rakyat Kelantan amnya dan tumpat khususnya terus menjadi mangsa. Stesen Pengkalan Kubu dan Wakaf Baru yang dikeluarkan dari perancangan asal merupakan stesen yang penting dan kritikal untuk pembangunan ekonomi rakyat setempat dan negara. Kedudukan stesen tumpat yang bersempadan dengan negara Thailand bakal melonjakkan ekonomi tumpat dan juga mengeratkan hubungan antara dua negara. Saya mengharapkan kerajaan hari ini tidak terikut-ikut bermain wayang seperti kerajaan PH terdahulu dengan mengembalikan projek ECRL ini ke plan asal sebelum kerajaan PH memerintah. Saya sangat percaya dengan mengembalikan projek ECRL ini seperti plan asal akan memberi manfaat besar kepada seluruh rakyat di negeri Pantai Timur. Datuk Yang Dipertua, berkaitan dengan isu pemandu mabuk, saya tertarik dengan jawapan Menteri Pengangkutan minggu lepas bahawa kerajaan sudah bersetuju untuk meminda undang-undang dalam sidang kali ini, dan jika ia diluluskan, hukuman yang berat terhadap pemandu mabuk ini, denda akan dikenakan sehingga RM150,000 serta penjara sehingga 20 tahun serta lesen akan ditarik. Dalam masa yang sama, saya juga berharap kerajaan tidak melupakan kepada keluarga mangsa yang meninggal tersebut akibat dilanggar oleh pemandu mabuk ini. Adalah menjadi satu ketidakadilan seandainya mangsa dan keluarga yang dilanggar ini tidak mendapat apa-apa akibat kecuaian pemandu mabuk tersebut. Dalam isu ini, dalam Islam, terdapat bayaran diat yang mana keluarga mangsa diberi pampasan. Saya mohon kerajaan memasukkan bersekali bayaran diat ini agar keluarga mangsa juga turut terbela. Datuk Yang Dipertua, berkaitan isu PTPTN, saya mengusulkan PTPTN bukan sahaja perlu mengkaji semula mekanisme bayaran balik dan kaedah memastikan pinjaman pendidikan yang diberikan dilunaskan semula oleh peminjam agar ia langsung tidak membebankan. Graduan yang tergolong dalam golongan pendapatan isi rumah B40 dan bawah M40 seharusnya layak mendapat pendidikan percuma dengan tidak perlu membayar pinjaman tersebut. Bukan sahaja pelajar yang mendapat keputusan cemerlang, PTPTN harus menuju kepada pendidikan percuma bersasar kepada golongan tersebut. Saya sangat berharap isu PTPTN ini tidak dapat diselesaikan oleh kerajaan PH terdahulu dipandang dengan penuh bijaksana oleh kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini, kerana ia melibatkan golongan muda yang bakal mencorakkan masa depan negara ini. Datuk Yang Dipertua, saya sangat berharap kerajaan hari ini menjadi kerajaan yang mempermudahkan urusan dan mengurangkan kerenah birokrasi dalam menyelesaikan masalah rakyat. Menurut hemat saya, ia dapat menjadi cetusan utama agar iltizam dan inisiatif anjuran kerajaan dapat pula dirasai denyutnya oleh rakyat. Semoga akhirnya yang boleh untung tetap berpulang pada rakyat juga. Yang terakhir, Datuk Yang Dipertua, ialah berkaitan dengan isu Allahyarham Adib. Saya menyambut baik penegasan yang dibuat oleh Yang Mulia Menteri Undang-Undang pada 21 Jun yang lalu terhadap kematian Allahyarham Adib ini. Saya berharap kematian Adib ini akhirnya mendapat pembelaan yang sepatutnya. Akhir sekali, Datuk Yang Dipertua, saya akhiri ucapan ini dengan sepotong ayat Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum 'adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikanmu khalifah di bumi. Maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan benar dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan amal disebabkan mereka melupakan itu. Datuk Yang Dipertua, saya panjatkan doa. Moga-moga kerajaan baru ini akan menjadi kerajaan yang cakna rakyat, cakna amanah dan cakna kepada tanggungjawab yang diberikan. Terus tegak sebagai sebuah kerajaan yang meletakkan kepentingan rakyat sebagai keutamaan. Saya juga mendoakan negara kita terus aman serta makmur dan berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali, saya akhiri dengan pantun Kola Kerai bermuara indah lagi mendamai. Sejahtera gemilang dalam restu lindungan Tuhan. Biarpun mendatang gemuruh gelora ribut dan badai, Malaysiaku nan tercinta akan tetap kita pertahankan. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyokong usul junjung kasih atas titah yang di-Pertuan Agong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat.
Kuala Krai.